tetap tersenyum dan berpikir positif. Salam Syari. Halo guys, nah kita sudah ada di lokasi nih. Siap. Ada siapa tuh? Ini yang biasa ditanya-tanyain. Nah, akhirnya nongol. Oke, nah di sini juga ada Pak Supandi dengan keluarganya. Ciamik. Nah, ini ada Dimas. Dimas. Dia datang paling awal nih. Pak Supandi yang kedua. Bareng ya? Ciamik. Cibubur. Pak Supandi ya. Iya. Sama anaknya dan istri. Jomblo. Datang sendiri kan. Kalau jomblo mesti dibuka dong gitu. Jadi bilang kelihatan lah, kan. Enggak jones kan? Ya, nih kalau gini. Ada filmnya nanti jones. Oke. Berarti yang bilang ikan aja siapa? Dia apa dia nih? Oh, jangan kepo dong lagi ngobrol. Ikan aja gue. Jangan kepo dong lagi ngobrol. Ikan aja gue. Kepo nih. Ini dari Ciamik. Udah pesan makanan? Udah. Ini kalau pecah dibuang, kalau telur pecah dipakai. Ada satu payung kecil, pasti mau orang, tapi pas. Nah, lupa tanya. Makan apa yang namanya susah banget, Italiana Storano. Tapi pastanya yang ini, yang linguine. Lu berani lu lawan gua lu. Ampun Bang, ampun. Ampun lu, lihat-lihat. Dompet Bapak. Ini dompet Bapak ya. Lu kok tahu gue lu makan. Makan restoran gue lu ya. Iya, acting gue yang bikinin script ini. Iya. Semoga bisa terhibur dengan script saya. Nah, ini Roberta. Hai. Maaf ya, saya lapar. Apa yang malu-malu sama Caca ya? Kalau dia nih suka makan nih makanya. Dari nih, Pak Supandi nih. Banyak ternyata banyak kulineran di Cibubur. Nanti kita ajak dia nih. Nah, sering dong. Boleh. Ada mie enak katanya. Ya, mie enak. Ya, mie. Kalau lu ke Cibubur boleh datang ya? Oh pasti, ntar gua kontak. Pasti, tinggal kontak. Tunggu. Ciamik. Ada Kelly, Jaja Junior. Salam Ciamik. Salam Ciamik. Yee, cie. Oke guys, nah nih kita datang tamu jauh dari. Dari mana? Dari mana? Dari Lampung. Dari Lampung ya. Iya. Apa ini? Lu lihat dong nih kameranya. Kita tunggu video video make up-nya ya. Iya, lagi proses edit. Lagi proses edit. Ya. Sampai mulutnya ditutupin sama kamera. Iya. Ciamik. Oke, thank you ya. Pesan aja makanannya. Mesti dimakan kalau enggak dingin. Ya. Ciamik. Kita kedatangan dari Kalibata. Sarang. Ciamik. Jauh-jauh dia. Gemeter lagi. Gemeteran katanya. Aku juga gemeter. Soalnya cuma bisa makan. Belum makan. Belum makan. Waktu dapat inbox itu aku sampai apa? Banyak lisur. Kiranya kan dapat, soalnya kan banyak banget ya. Iya. Enggak apa-apa. Saking senangnya, mudah-mudahan dapat gaya, dapat ya gitu. Senang bisa datang. Sudah datang kita senang banget. Senang banget pakai. Bisa kenalan. Awalnya kita pikir wah, jalan-jalan meet and greet-nya kita berdua doang. Iya, akhirnya ternyata ada banyak yang datang. Thank you. Ya, salam dulu sama Ciamik. Salam Ciamik. Ciamik. Agustin sama Suara.
Cheers buat anaknya. Cheers. Dari mana tadi? Bekasi Timur. Bekasi Timur. Jauh. Bekasi Timur itu kulinerannya sop janda. Sop janda. Cikarang kan? Cikarang ya. Gitu. Masih jauh kalau Cikarang. Oh. Dulu tempat kerja kami di Cikarang. Kalau di Bekasi berarti ntar kita bisa tanya Agustin. Oh, siap. Makanan ke Bekasi kok. Siap. Siap. Thank you ya. Iya. Siap. Oh, dong. Enggak. Boleh kali. Siap, Mikael. Oh, kirimin dah ya buat saya, Putra. Sambelnya. Iya benar, kalimat tadi. Buset. Nih, Greg belum datang. Belum. Dia belum datang. Oh, mau beli yang datang dia. Oh, kalau yang 9 ke Pablo dapat jam 11 ntar. Oh, enggak bisa. Antri. Oh, iya bisa juga ya. Iya, antrinya Bang. Nih. Nih. Halo. Halo. Subscribe. Mari bungkus-bungkus itu. Oke. Bye. Mas. Iya, mikirnya. Siap. Banyak banget. Kami. Hampir habis. Enak banget loh. Dagingnya ya. Spagettinya juga enak. Selasana dikit, selasana dikit. Maju lagi, maju lagi. Sana lagi. Ah, oke. Hello Ciamikas. Oke, kembali lagi bersama gue Andri dan apa nih? Ditemani oleh Ciamikas. Mana suaranya? Fresco Risto Ciami. Oke, sekarang kita lagi berada di Fresco Risto Ciamito. Excellent. Prezzisto. Apa lu bestau? Oke, tadi kita udah makan ya, berapa enak banget. Udah pada makan belum nih? Udah pada makan? Hah? Oh iya. Bungkus network. Nah, dia bungkus network udah datang, lu dibungkus. Ada bungkus network, ada Rea, ada Rea, ada Sa. Wih, ah ini kokinya nih. Koki. Gimana bu sih yang Cian itu? Bukan begini Korea. Ini Korea begini. Ini love. Excellent tuh. Cian itu ya. Bu atas nama Fresco mau ngucapin terima kasih untuk fansternya Ciamikers. Ya, Ciamikers ya. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk datang kemari mencicipi masakan-masakan yang ada di sini. Mungkin kita butuh banyak saran, kalau ada kritik atau apa juga silakan, tapi bantu promosi juga. Oke. Okay. Ya. Di sini kita baru buka sih baru 1 tahun ya, dan semua makanan dan apanya dikelola oleh anak saya sendiri, kebetulan dia chef dan udah pernah kerja juga di Singapura, dan juga banyak juga sih, banyak promo-promo juga kita ada, bisa cek di Lakupon, kita ada diskon 40 atau kalau enggak di sini juga bisa, kalau datang kita juga ada diskon 20 untuk next visit. Oke, ini dengan kokinya master chef nih ya. Saya juga dulu dari kecil juga. Itu Gary itu. Oh Gary. Boleh tahu nggak nih konsep yang ada di Fresco Risto ini seperti apa gitu loh, dari makanannya, dari apanya ya. Tahu saya kan Italiano, yeah. Rasa Indonesiano ya, yeah. Oke, okay, Kelvin boleh ya, yeah. Jadi kurang lebih taste nya itu gua ngambil dari taste Itali, cuman karena kita jualan di Jakarta, di Indonesia, jadi rasanya gue ganti dikit untuk mulut-mulut Indonesia. Wah, jadi Itali rasa mulut yeah. Indonesia ya? Jadi nggak benar-benar pure Itali, tapi ada sedikit taste Indonesia ya. Jami kan? Tadi udah pada cobain semua dong? Gimana yang apa enggak? Jami! Spiderman! Ayo! Aku Spiderman juga. Oke, okay, sekarang guys di sini ada Ciamikers. Jadi kita akan buka Q&A untuk Ciamikers di sini. Ini adik gua. Enggak apa-apa, Fandi ketutupan enggak apa-apa. Sorry nih, sorry. Enggak apa-apa, Bro. Enggak apa-apa. Gimana? Mau tanya apa, Bro? Awalnya kenapa Enjoy aja memutuskan untuk membentuk channel Enjoy aja? Wih, itu pertanyaan sangat sulit yang mungkin akan dijawab 2 tahun lagi. Waduh, itu pertanyaan bisa 1 jam jawabnya. Boleh, silakan. Pasti pada Ciamikers pengen tahu. Oke. Okay. Jadi kalau gue boleh jawab, enjoyaja.com itu dulu inget gak ada iklan rokok
iklan tit ya, yang ngomong enjoy aja. Ingat ya? Nah, itu pada saat itu langsung gue beli domainnya. Domainnya enjoyaja.com, tapi kita tidak tahu bisnis apa yang akan ada di Enjoy Aja. Sampai akhirnya di Mei akhir ini, yang tahun 2016, kita memutuskan untuk buka channel YouTube di kuliner. Walaupun YouTube-nya sudah dibuat tahun 2010. Jadi kita fokusin untuk kuliner dan traveling. Kesulitan dalam vlog makanan ini, dan juga apakah pernah sering berantem soal rebutan makanan atau vlog nih mau janjian mau makan di daerah sini ya, satunya nggak mau main di situ. Gimana Pak? Apakah pernah ribut? Kalau ribut sih nggak pernah. Kebanyakan kita sepakat. Nah, jadi kita cari di Google kita dan sepakat. Itu ratingnya bagus. Kita lanjutin ke sana dan kita langsung makan bersama. Gitu. Kadang-kadang yang bikin berantem adalah saling bayar. itu yang bayar. Yang bayar ya. Kadang saya ulang tahun terus. Ini Reza dari Bogor. Bogor. Ciamik ya. Udah nyobain Pak ini nih. Udah. Langsung. Ciamik. Ya, guys ada liputannya di blog kita Pak Imin. Ya, Ciamik kan? Ciamik. Kayaknya Bungkus Depok mau nanya lagi ya, Bung. Mau nanya soal Rea juga enggak apa-apa. Bungkus nih, karena kita cuma datang cuma dua. Yang datang cuma dua. Reza dan Bungkus. Bungkus. Nah, ada banyak. Ini pertanyaannya kaos. Sama dikit. Oh iya. Yeah. Ini kaos sana lagi sana. Ya, enggak apa-apa dia gelap. Ini gua mau nanya nih. Oke, terima kasih, Re. Oke. Iya. Kasih. Nanya nih. Nanya. Susah enggak sih maintain waktu dan apa ya, ini kan Ko Andri dan Ko Fandi kerja sehari-hari. Cuman dalam 7 hari seminggu itu pasti upload tiap hari. Biasanya ya, kita udah stok beberapa video sebelumnya. Jadi untuk besok nih, kita udah schedule jam 7. Tapi kalau abis videonya, saya minta tolong dia untuk cari makan pas jam makan siang. Karena orang lapangan. Gak boleh kasih tau ya Pak, gak boleh ketahuan kantor ya. Orang lapangan jadi dia bisa. Oke, kalau itu saya sendiri itu berarti jam makan siang. Jam makan siang. Bukan jam kantor, jam makan siang. Jangan lupa yang komen laporin ke bosnya. Ah, lo cari itu apa nih kerja di mana, lo laporin. Ini bolos nih. Pasti enggak tahu. Ini kayaknya akan diedit. Akan di-cut. Gua komen di YouTube videonya. Jadi kalau memang kita ada berdua itu ya, antara Sabtu dan Minggu dan juga hari-hari malam. Iya, kebanyakan Sabtu Minggu kalau berdua. Kalau syuting mulu bini batas enggak? Oh. Yang penting bini kita kasih tahu pendapatan kita. Enggak, itu dikat. Cuma di sini yang tahu. Mana bini? Enggak ada. Ada tuh kalau di syuting. Di syuting lagi. Basah. Karena kita janji mau beliin LV ya. Kermi. Mangga dua. Nah, tapi intinya adalah kita memang saling mengerti. Jadi antara keluarga dan kita juga bagi waktu untuk keluarga. Ya, kita bagi waktu jadi juga. Jadi walaupun syuting hari nih, hari biasa, kita syutingnya malam di atas jam 8. Setelah kumpul sama keluarga, baru kita syuting. Jadi jangan lupa untuk waktu untuk keluarga. Panutan banget nih channel ini, orang ini nih. Channel itu panutannya tuh ini, Megalasari. Man House Production ya. Sama Elizabeth Wang. Elizabeth Wang, halo Mega, halo Eli. Giri, Ciamik. Sayang banget mereka masih datang ya. Iya, sayang banget. Gak apa-apa, Lagi dong? Apa lagi? Udah. Kenapa makan lu bungkus? Ini bukan. Oh iya, salah nih, ntar gua kasih tahu. Jadi subscribe channel Bungkus Network ya, Ciamik. Bungkus Network. Ya. Pernah keracunan makanan yang dimakan nggak? Keracunan sih nggak pernah. Kalau cuma sakit perut. Gitu kan? Betul. Nanti disambung lagi. Oke. Ini dari mana? Boleh nambah nggak? Boleh. Boleh nambah kan? Air. Cibubur Mas Pandi. Thank you Pak. Oke. Ciamik. Pak dia. Dia dokter. Dokter. Nih dia. Dimas dari mana? Dimas kenalin dari. Tadi salah dari Hah?
dari mana nih Mas? Mas dari Pasar Rebo. Pasar Rebo. Pasar Rebo. Jauh-jauh. 3 hari lalu. 3 hari lalu ya. Ya habis pasar Senin. 3 hari lalu kemana dari Bogor? Ya. Oke. Dimas, boleh Dimas. Gimana Dimas? Kalau buat kalian berdua, klub kan ada dari street food, ada dari restoran. Mungkin kafe lima juga yang macam-macam. Mana sih yang kategori yang menu kalian banget? Wah, ini jam, pertanyaan jam. Silakan Pak Asri. Susah. Wah, kita harus berpikir Pak. kalau dari gua pribadi, makanannya yang enak, yang gua suka. Ya. Jadi entah itu di tempat kaki lima atau di memang di resto. Tapi memang kebanyakan taste gua memang di agak-agak kaki lima lah. Karena kenapa? Karena kalau bikin channel di resto, kita keluar uangnya gede. Makanya yang murah-murah aja. Kita bayar emang murah. Kalau ngasih, karena saya yang bayarin murah. Kasih mau bonus berapa? Bayar aja rebutan. Kita pernah makan itu sampai kenyang berapa sih? 50.000 bertiga. 50.000 bertiga. Kalau saya itu makanan cuma ada dua. Makanan itu enak sama enak banget. Kalau kata Ike enak banget. Yeah. Ike bule kulineran. Iya, enak banget. Enak banget nih, Ciami. Ciami katanya. Ike bule kulineran sayang dia enggak bisa datang. Mudah-mudahan bisa datang. Gimana? Saya tanya dong, gimana kamu bisa tinggi ya? Dari lawan kecil. Wah, kecil aja udah segitu. Masih capek ya. Thank you. Tepuk tangan buat Timan. Gua jadi lapar nih. Reza. Reza itu penyanyi kan? Oke, Reza. Reza tadi udah tanya kan? Reza ini dari Bogor. Dari jam berapa? Dari jam 4. Jam 4 naik kereta. Oh, berarti boleh nanya 5 kali. Boleh nanya. Boleh Reza, silakan Reza. Makanan jam apa yang penasaran yang mau di? Kalau kita sebenarnya maunya kita nanti ke daerah-daerah. Ya, kita dari yang lain. Kan? Dari yang dekat dulu, misalnya Bandung, terus Cirebon juga banyak kulinerannya, Bandung. Terus kemudian Jawa Tengah sama Jawa Timur, Bali dan sekitarnya sampai Kalteng. Ya. Sama Sumatera juga. Kita pengen banget sih yang belum pernah kita mau coba itu sebenarnya yang makanan benar-benar asli yang khasnya gitu loh. Betul. Jadi kayak misalnya di khas Cirebon kan kadang-kadang di sini suka ada gitu ya. Iya. Kayak apa? Gampang. Nasi lengko. Nah, kita sebenarnya pengen banget tuh ke daerah yang asli bener-bener yang buatnya di sana gitu. Kayak pecel, ada Madiun, itu Madiun. Banyak gitu ya. Kasih Originalnya. Originalnya yang kita pengen coba. Kalau yang di sini yang belum kita kesampaian apa ya? Nasi gandul ya? Nasi gandul itu kalau masalah khas Semarang. Para pemain kalau Ngakak You Production itu dia punya channel adalah channel komedi ya. Yes. Jadi channel komedi yang suka bikin film kecil, skit. Hah? Skit namanya. Namanya skit ya. Oh, skit. Skit bukan rock. Skit. Skit. Halo skit. Nah, ini dia. Dan kita pernah diajak collab ya. Jadi kenalin dulu namanya siapa nih? Oke. Hai, nama gua Han dari Ngakak You Production. Woi. Gua Oberta. Oh, ini jiwa cewek nih. Dia jagonya pemerannya gua tahu dia jadi pelayan. Tukang parkir. Preman tadi itu. Preman gue. Oh iya. Video yang terakhir lo bagus tuh ya. Yang soalnya cewek apa namanya? Cewek cantik seperti cewek dulu. Nah, itu bagus tuh. Salam ya. Salam Mega sama Caca ya. Satu lagi kurang mana nih, Ferdi ya. Iya, Ferdi lagi untuk ya. Kesasar ya, mungkin dia nyasar ada di masjid. Thank you udah datang, jangan lupa untuk subscribe juga channelnya Ngakak You Production. Kuliner apa yang paling pedas dan enak menurut kalian apa? Restu Surya 11. Paling pedas lu apa? Paling pedas gue. Yang paling pedas dan enak dah. Paling pedas dan enak itu sebelah, enak banget. Iya, gue juga sebelah. Sebelah. Ciamik sebelah. Ciamik udah sebelah. Jadi lu kalau belum cobain sebelah, lu bukan cobain yang pedes namanya. Lu nonton dulu di komen ada ya. Pedas. Ciamik. Enak. Melvin Lunardi, ini dia sering komen juga di YouTube kita. Ko Andi dan Ko Avandi, kerjanya bagian apa? Terus saling kenalnya udah berapa lama?
kapan collab bareng-bareng Neng Eli, Greg, Ken, and Greg, Gary, Gialsa, dan Mega Lestari. Salam Ciamik. Ciamik, jawab dah. Jadi gua kenal sama Andri itu dari kan kita satu gereja dulu ya. Dulu waktu remaja. Waktu remaja satu gereja dia waktu dia kecil. Oh, waktu kecil. Kecil. Dia dulu vokalis, gua yang main musiknya. Wih, Benong. Nah, kita satu gereja, kemudian adik-adiknya semua itu teman-teman gue juga ya. Dan akhirnya ketemu lagi di Hobi Goes. Hobi Goes ketemu lagi. Udah berpisah ketemu lagi Hobi Goes. Akhirnya kita buka channel khusus kulineran sama jadi, traveling ya. Traveling. Jadi memang kita saudara yang terpisahkan Ciamik yang digabungkan oleh sepeda ya. Masalah bayar kalau saudara dia yang bayarin. Makan lu bayar. Tolong. Dari Yos Esa FM. Kenapa nama channelnya enjoyaja.com? Kita kalau kuliner pasti enjoy. Enjoy, betul. Ya, enjoyaja.com sama trending kita pasti tetap, enjoy. Tetap enjoy. Enjoy. Awalnya itu memang dari yang iklan itu ya. Enjoy aja. Jadi nama itu yang kita pakai biar lebih inget gitu loh. Betul. Enjoy aja. Jadi kalau kemana-mana kita harus tetap enjoy dan Ciamik. Asyik. Ini mau kerjaan dia, bukan kerjaan lo. Permisi, ada yang mau di... Oh, mau cuci tangan dulu. Rea ini punya channel makeup artist ya. Makeup. Apa namanya? Silakan diperkenalkan. Channel makeupnya... Rea. Rea. Aenea. Ya. Jangan lupa subscribe di sini. Jadi tentang... Nanti ada vlog, ada kuliner. Kuliner. Oh, asyik. Sama itu makeup. Wih, traveling. Enggak, kayak kalau kuliner bisa kita. Iya, lo masuk. Jangan lupa guys, kalau lu mau makeup, nah kontak bawah ini ya. Promosi ya. Promosi. Ya. Tapi makeupnya gue suka, makeupnya bagus kan. Ini sekarang makeupnya makeup daily look ini. Iya. Sama kayak kita juga daily look makeupnya. Daily look. Apanya makeup? Ada apa-apanya. Oke, thank you. Eh jangan lupa kalau nanti kita ajak kuliner lagi, sudah mau dong ya? Mau lah. Aduh, siapa yang mau kita ajak Rea lagi? Kita culik Rea lagi, komen di bawah guys. Kita culik Rea lagi. Makan banyak, tambah gendut. Oh, gua tahan nafas dulu. Gua udah tahan nafas ya tadi. Dasar lo. Enggak. Thank you Rea. Salam. Siap. Oke guys, kita ada pengumuman tambahan yang lebih menarik lagi. Lebih menarik lagi. Nah, bagi yang tidak bisa hadir, yang tidak bisa hadir, nah, kita ada hadiah khusus. Yes. Giveaway. Jadi kita akan siapkan voucher 20 untuk yang tidak hadir pada hari ini. 20 voucher senilai 40%. Jadi nanti berupa e-voucher ya. Oke, syaratnya mudah banget. Jadi syaratnya dari beberapa video kita ada yang lucu di screenshot kirim ya, boleh dikirim lewat Instagram ya, di tag jangan lupa enjoyaja.com dan Frescoristo. Jangan lupa pakai hashtagnya enjoy aja di Frescoristo. Nanti 20 yang lucu-lucu yang seru-seru kita akan kasih tahu dan kita akan umumin, kita akan Japri kita akan kasih vouchernya dan bisa dapat 40% makan di Fresco Risto. Jadi dan itu berlaku sampai 1 bulan setelah di-shoot. 1 bulan di-shoot, jadi lu boleh makan sini. Jangan lupa itu lokasinya itu gampang banget. Jadi kalau lu tahu gak Mall Gandaria City, lu jangan ambil yang bawah tapi ambil yang atas. Iya. Yeah. Ketemu yang bawah Bang Mandiri. Yang Bang Mandiri langsung melipir. Kalau lu susah lu cari gepuk Nyonya Om sebelahnya. Yeah. Kalau susah lagi telepon dia. Ajak gue yang dapat itu 40% kan gue juga ikut makan. Siap. Oke guys, jangan lupa. Thank you guys. Syaratnya mudah banget. Kita tunggu di Instagramnya foto-fotonya. Bagi yang tidak punya Instagram bisa di email admin@enjoyaja.com. Oke guys, terima kasih. Salam. Ciao.